Lebaran Idul Fitri plus 4 khususnya di Cianjur Selatan di ruas jalan DWS 5 Selatan titik Cibolang terjadi kemacetan teman-teman. Seperti ini kondisinya karena kurang lebar. Pemotor yang hendak ke arah lintas selatan mungkin akan pelesiran piknik, juga mobil yang hendak silaturahmi untuk kali ini, sebuah unit mobil yang maju sementara di depannya mundur karena jika dipaksakan tidak bisa lewat, oleh karena itu salah satunya harus mundur. Beginilah ruas jalan di wilayah Desa Sinangsari, Kecamatan Desa Pusakasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Saya informasikan kepada Anda yang hendak melintas ruas jalan Leles, Parigi, Kananga, dan sebaliknya harus hati-hati karena jalannya sempit, teman-teman. Untuk lebaran ya. Oke, untuk Anda yang hendak melintas ruas jalan ini, selain hati-hati juga jangan lupa mempersiapkan segala sesuatunya, barang bawaan yang penting agar di tujuan merasa aman dan nyaman. Terima kasih.